Bahkan lebih parah tunggu. Awak dah gaya Tuhan aka di sebuah Tuhan sembahyang. Tak muah awak dah. Binatang tak ada gaya Tuhan tak aka mau dia awak dah. Itu memang kau labiah lo parah awak perlu nyolai. Iyo makan ini dua je kena jauh. Di sini muncung di atas, muncung di bawah, lari. Dua tu je, apa kalau lah. Lepik makan lah kanyang, bagan nak, balaki, lari. Kalau awak, kalau ratu lo nyok. Makan bagan nak, makan balaki. Itu je kan ajonya. Alah, semua je waktunya tu. Mau dah tahu nanti tu dah lah. Mau lambo sampaian. Nambo nyampe di sana. Suruh tuangku-tuangku mau nyampe je tu. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terupdate dari Muhammad Arif TBS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang ambo hormati tentu saja para pengurus arisan yang alhamdulillah laba tahun-tahun nomor rasu arisan ko tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya yang kami hormati para anggota bapak-bapak beserta ibu-ibu induk-induk dusana ambo jamaah hadirin yang telah mano pada malam kini laba samo-samo hadir di dalam surah musala al-ikhlas. Pertama sekali basamu kita bersyukur kepada Allah. Dia teh segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita basamu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Selanjutnya kita bersalawat kepada arwah junjungan kita yaitu Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukadimah cukup sedemikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Isma sita fa innaka mayyitun wahbib ma sita fa innaka mufarriquhu wa mal ma sita fa innaka majziyun bihi. Kata Rasulullah, wahai ummi ambo, iduiklah di mata kanan di dunia ini, tapi ngenge hidup itu pasti akan bertemu dengan kematian. Oh, jadi anak lama gele kalau bentuknya. Apa ada jawab? Aja video call je nampak doa aja tadi. Yalah DT kapal 6 tu lampi aja. Tu yang pertama kaji, beko dia bahas. Nang kedua, wahbib masita fa innaka mufariku. Sayangilah, cintailah sesuatu, tapi kata Rasulullah ingat bahwa yang kamu sayangi itu akan dipisahkan Allah denganmu. Dua. Nang katigo, wa'mal masita fa innaka majziyun bihi. Beramallah, berbuatlah di atas dunia ini, di sana apa-apa, mama-mama, apo jo buatlah. Tapi karena kata Rasulullah bahwa segala nawak buwe akan wakcaliak nanti balik di akhirat. Ini bapak ibu, ada tiga pembahasan materi yang kita kaji kini. Nampar tamu sekali, idui kabatu kajo mati, duya kabatu kajo akhirat. Iku bukan sembarangan bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kematian wa calia de teru yakob biaso jo lalu mrah jo nyo sanu meninggal sanu mati sanu la berpulang kada matola sanu la ada ulu pada awak to ari wa dengan kabar apa. Tapi awak lum pernah menangak kabar ledoh awak mati. Lah pernah awak menangak kabar awak mati. Kau naga ajaib ba. Kalau masalah awak mati ko to ari ko nang siang tada ngada wa ne. Sanu la meninggal to sanu la ada ulu pada awak. Picubuk bayangan kok seandainya awak ah, kok bantu ya? Emak apa kamu ya mak ni mak? Ah, lampir mau mak 3 tahun itu je. 3 tahun itu je kalau mau nyuwik sunnah Nabi ya. Nabi umur 63, emak lah 60 ah.
Alah dah ke. Lah tiba lagi yang pak. Nunggu lagi ini lah mak. Kau tak senayan salah-salah. Sabar lah mak. Lagi kecil dengan si kau dalam hari dan tujuannya kau. Tidak senayan salah-salah. Tidak salah-salah. Kabar-kabar kami. Kami jamai. Tunggulah dah. Nah. Nyukini nan dipakarawan tu dosa namu bukan bilawak mati nang kada kaji. Nda itu dah. Nang kada kaji Allah kasih yak kita untuk mati itu nya. Mati itu bilawak di nya tu. Bisu adanya tapi sarah siap. Kalau matiku kalau perpindahan bahasa kalau mau pikir-pikir jo, matiku pindah bahasa pulang kampung. Cubalah kira-kira di lubuk kalau buat pandan nama kau apa min? Kira-kira di lu buat pandan kau kampung wak gati nak kecewa ada dengan KTP lu buat pandan agama Islam Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman kecewa lah di siku nak kampung wak tapi padu subana kalau wak inok manu-manu-manuangan ndak ada orang nang kekal lu buat pandan kau ndak ada orang nang kasalamu-lamu lu buat pandan kau orang kau pasti pulang kampung berarti kampung wak nang sabana ndak dituduya kau bapak ibu kampung nang sabana nanti di akhirai jadi kadi-kaji kini kau Allah kau siap kita kau pulang itu tu nya tu. Kau di sana, kau pulang, kau nyampang mati wak ini. Alah cukup nak di bawah jo. Aduh ajan mati sekali jo, memenaren. Dadang kan ada orang diudah, kau gak mati, nyo mati lo eh. Bayangin dah puasa, indah mengaji, indah ajan ayo orang dulu mah gak ada mati. Apa jo? Utang lo lunai dah, dapur utang lo manimu tu lah mati je. Kalau wak cubalah kau gagasin, nak cuba bikin doa anak bapak ibu, ya di sana mau bumi kau. Sumbayang indak poso indak mengaji indak satu amati apo mati enak mue gati ya matian nak mue di lubuk pandan kau tu pai mi sumbayang nak satu kasugo nak jan baza kai sampilik kai yang lamanya itu semua ke Mekah hanya lu dapat undangan eh bago nak kama bayila ne aji le jo antah walu na doje saruan kile ha Asia lo kamane undangan ingkin tu tak ada jawab. Arti kata undang tu lah. Ada dalam Quran mau hijul baik tu lah diundang dari Tuhan Allah. Manis tatang ilah sabila. Ugang nan mampu berkecukupan di semua di Allah kamaka. Ada kecian dia orang alun aduan nuwe saruan ilah. Lu ada undangan ingkin lain. Cuba bayangan dosa nak yang hadir. Lah kamu deko ada teru yakin untuk makan, untuk umah, untuk apa ini begitu. Lah kan jongkan ni ada teru yako. Kaki kata kepala ke bawah bau sao. Suatu mati. Kiroe sagalona lah wak kumpulan tu jauh tinggalnya jauh. Umah lah bagaian cak wak buat tu. Lah tinggalnya tu. Umah, anak, ladang sawit wak di Pasaman. Kontrakan wak di Pekanbaru. Di bandara lah di Balilo. Umah lah mau balik rumah untuk di kontraan. Iko sawah lah di Balilo cik naya. Iko anak lah jadi polisi lah jadi tantan lah. Jadi-jadian sedua lah eh. Pandai wak ada jauh. Jadi-jadian. Kiruin dah aduh cik jauh nama nuhu jauh wak kaki lah. Di kalau awak pulang kampung tu ibarat di sana di siko bajalan pasti babua bate. Mana mengganggu anak aja. Betul salah nanggu untuk eh. Mentua kayu warna mati di suam paren. Iya jo. Ya warna warna baru agak-agak kena ke. Nah, mengajar lah, mengajar lah. Tapi kalau mau cari anggur itu, kacau melam mau cari. Nah, agak-agak kau jadi nampak lembut tadi ya. Nah, Allah melihat. Jadi kalau bajalan babuah bati melenggang babuah tangan tu adik kita. Asah pulang kampung pasti bajalan babuah bati lenggang tangan. Calialah di dosana ambo pulang di Jakarta dosana awak apa dibawa eh? Iyo pun ambo leh leh. Dodol tak jauh, dodol. Kalau pulang dari Medan hari bawa eh? Salah. Kalau pulang di Pekanbaru? Nah, kalau pulang di Padang wah? Ningkuang. Kalau pulang di Duya kok kakire awak bawa leh? Lamang apa ni? Lamang tu nuju hari yo. Lai tentu dewa mere itu aku nak kadibo kakir itu nanti amal saleh. Kini cuba tanya diri ya wak. Kok anda nyu tibo nama nanam nama bubui jo? Kok tibo nama punyo menjapui dun sana? Awak kabar pulang ke rahmatullah. Allah kok cukui nak kadibo. Jawapannya sepakainya alun lengko. Awak sumbayang saja umur sekian seperti ini kau luncie jo sumbayang waktu nan tahu wak doda nama dari timu Tuhan. Tadi kalau sembilan magari, kau nak? Sembilan sahaja tadi kau. Alulai, yo tu semua boleh alulai.
Ambo tadi sudah mengaji lo di Padang Alai bemo tu engko galambe tibo magari di Padang Alai mengaji lah ke jam 8 barang ke sa jam pas tibo musiko tibo. Lalu lo bai sare dah. Lah jadi magari tadi ko magari patang magari dulu sagalo macam iso kalu ibadah wa. Cok kece angke ambo nama nan di timu Tuhan. Lu tahu wa le. Tale di tagi mo de tu magari tadi ta indak ko jota ba ko lah. Awalah ni haji ke kong kuah, lo umrah ke kong. Kadang pulang ni maka nak bahaji wang ke pendek panguh ke. Iya. Adema tadi ano ko ni uni sarinan. Ah, pendek macam mana? Wadilah ni haji bahaji ke dendek hanya. Dema ni haji tadi ada di pasal. Haji yang ditolak. Apa ini namanya bapak ibu? Jadi penyakit-penyakit ibadat, ibadat yang kita siapkan untuk dibawa pulang, amal salih yang kita dibawa ke pulang itu, kiranya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semuanya kena tolak gara-gara ria, gara-gara sama'a, kalau ria, dia doa nunggang baik pada era. Kalau sama'a, disabu ya ke orang. Tiba di lapor ke Senayan pagi, tidak bersiap bibirin Pak Nenek. Nek ambil biar bagi tahu Mesia, awak kan puasa kini. Batanyo inda apo tidur orang nyo mengecian. Pai bagale kalau ni dua bagale tu dua rumah gamale tu mulai jangan sampai le. Lah makan inda awa puaso. Nyo dua ina namenye. Tu sia nak makan tu babaso jo kanyo. Nah to makan le inda awa puaso tapi lah. Sampai lebe ko mandeh orang tiba jam 3 lah tahu orang sa kampung ni masuk nyo puaso nyo pulang le. Lah sanang mana ti itu namonyo. Iyo jodi sing ajon apa ibagale. Nyo poso ikami le una isenangan anyo dua sinan. Tu awak ade minang kojo kalau awak makan tu babaso awak ke wan dua. Nah itu makan makan. Nah tapi lawa puaso. Itu jodi sabu itu laki sanjo tu. Nyo dua sinan jo. Ah tu namonyo sama. Dikeci ane ku wang sama. Dikeci ane ku wang. Kalau riana, kalau ria dia doa nu wang. Lama tu kalau dia aduk nunggang teka biar je muaco au nyo sumi sumi naik ni masa jik tu dua lima kurang lah banyak lah nyo au ka au je lima kali tu au nyo kau nyapu nyo kau nyapu Allah akbar kau ma ugang mah kau dia cuan ni awai sabuk dek mancal ya orang kau suruh lahir ke au au lu kami ayo kau contoh itu orang lu kami iyo tu dah tekok dah baca na oe lu kami tahanan di kami ni dah tentu deh wak lu kami lai au ka au je kan lima kali tu Allah mencelok ngasam usaji ni baru bar lomo baca bar segala tu jom masuk lah jom mengadil luar aja dia tidur di sebiangnya duduk aduh melimpah wak keluar kami na wak ni wak apa yang mi cap meh tadi tu wak mi wak sampai keluar toto ke lalu wak ah, lepas dia. Jadi ini ria. Kalau ria nampak di ugang nee. Kalau semua anda disabui enak ke ugang terang di ugang nee. Iyo ibadah kau kau ditolak. Juga ria kau tanda doa. Kalau nyusum bayang sorang, ndak doa pakai sesunai. Capek sangai. Iyo bana malantun takab Allah batam amalanun lihat. Coko coto ayam. Kancang sangai Allah Allah Assalamualaikum Assalamualaikum lagi le. Kalau nyus orang je tapi kalau dah penyus sumayang di rumah orang dah penyus sumayang ni masa je ibu sunai ebapi lah subalun luhu edua sasudah luhu edua ah, pasal lama kau sebalik tu ah, awak kalau sumayang kau yobah sunai ni salam aku lupa sunai aja oleh alun yo bana dia doa nugang sa suju elamo ruku elamo aye panjang semuanya bapak ibu kosong nilainya Allah pane semua yang kadang ada hitam ke kan yang baca de akan yang ang de suju engko awak saja tamai SD jo ambo masuk pondok pesantren tu tamai SD tahun 92 masuk sekolah 95-96 85-86 87-88-89-90-91-92 tamai masuk sanawinya sekolah sanawinya di sanawinya tiku masuk pesantren dari kelas di Manggopo sajak tu sampai kini lai taruh ye sumayang ado tinggal si ado lah pasti ado tapi ambo jadi heran jo coba kon da hitam kan yang mo moga nak kerek lah more aja hitam dah jo ya bapak ngada jo tu di luar aja doanya. Awak pikir-pikir bah aku orang ku patang ku baru toba ilah hitam je kan yang ada sujud. Awak lah lamo semayang tak mau hitam-hitam kan yang ah cara rumah hitam mana ya. Ba ada.
Oh, sajadah ya, salah tu. Kau dah dia susah ni. Biarlah awak dah usil dah, dia lah mau ditue, pak. Lalu dia pak, nyusah bana, salah paham. Kalau min asari sujud tu nak hitam tu pak. Tando sujud itu wujuhu nadirah ila rabiha nazirah. Wajahnya bercahaya. Itu tando sujudnya. Bukan hitam. Kalau hitam nak tando sujud itu loh. Tando yo kaca udah tadi itu kok kena ada sejadah. Kok kena tantu ada batu. Itu nak tahu apa itu lah. Lah, nak hitamkan yang ini di perkaruan loh. Nak panjang janggu ini di pekaji loh. Nak sentiang sigawan di persoalan loh. Dan dipersoalkan apakah ibadahnya ini lebar rahasia karena Allah. Ibadah itu dia kodoh tiga juga punya kelas. Nam pertama dua ibadah untuk cari pahala. Nang kedua orang ibadah untuk cari sarugo. Nang ketiga untuk cari rido. Tiga perkara kau dua ditolak kau. Cik kau ni kau nak bisa di menolong. Kalau ibadah untuk mencari pahala, ibadah yang tidak ikhlas. Bah kau painau ni umrah ni kecek sutai itu kan takah kau diungkuan. Yo do sutai sesekali kau mengaji. Yo kalau bahasa Indonesia Arab kan ustaz. Pia wak dengan peman ustaz tu payah ni teknya lah ambo cok tu tek tek makan tek gaje apa. Apolah dia angko tek tek. Pi ba amaga ana jo nyolong romai na cek wak tu kontibo di Jakarta do lah tek makan tek. Sebenarnya kan ustaz tat kada kena tek aja tek tek cek nyu de orang peman tu bara siah tek ere. Kace su tek tu diungku kalau sumbayang awak di Makkah tu diungku sekali sumbayang di tanah suci di Baitullah samo jo sumbayang 100,000 masa jingku. Tu diungku palu diungku. Cek kalau sumbayang di Masjid Nabawi ku dek makam Rasulullah diungku kece su tek tu diungku. Samo jo sumbayang 10,000 masa ji. Ambo tak ulu tu je sebenarnya. Tapi nan bocah lihat uniangko uniko andeko mako amu apai karena mahalo pahalo sumbayang sagatui musa musaji ndak adih dapat nan subanae de edo jo iko yang awak harus hati-hati lu sama amu jamaah hari san lu pandan bawa kecewa sumbayang untuk cari pahalo pahalo tu upah baso kampung awak imbalan kalau kecek buya di modiak dulu. Kalau di pekanang tu namanya di mudiak sekolah tu di ilia namanya tempat ni. Ilia namanya tu ya. Awak ada besok dia itiku kamu dia aja namanya awaknya. Kalau kau sekolah ilia gini ya. Kece buya di ilia mau dia kau. Kalau ada orang sumbayang puaso bazakai naya aji o basadakah mengaju ibadah kau. Ada orang tu malu pahalo. Tu kece buya orang tu namanya indak ba'adek. Ndak badek kok gak alui baso kok. Kalau adek kok sabanae urang kok indak kurang adek kok kurang aja. Tu nah sabanae nah. Pide buya halus bahasanya, kan ngono alui baso eh. Ndak badek wa ka Tuhan namo itu. Mangalo wa ka minta upah ka Tuhan. Samo tu nye na sakahe. Aye kadang batang batang aye kadang awak menyubagang di batang aye itu pak. Adi suruh, adi tolong, wak duga menyebagang dia tak ni, wak dipungguang di dukung dakaan, wak kasuma liat batang ayah, tiba dia suruh liat batang ayah kacau, wak, maupah dan batenggek dia teh pungguang jauh, kacau, wak lipat tuik ke tidak? Lipah ham dengan kawan miang je, lipah ham dia berkasih ke jauh, ayah kadang awak menyubagang, di subagang ane diugang, batonggok wak dia teh bahu ugang tadi, di jolong wak laki, tiba suruh liat tangan ayah tiba wak suruh liat tangan ayah awak dia tahu pakai. Kira-kira awak elok kau sakit awak kira. Tak kata lo je Tuhan je. Cuba dia contoh je. Kalau awak minta pahala sumbayang. Okey kan ada hadisnya. Siana sumbayang seorang pahala cek dalam berjamaah pahala 27. Itu tak salah hadis lah. Ungku kau bangun kau. Kau hadis ya. Doba pahala. Bangun tak je tau kau. Pahala iyo dapat. Cuma ni tak boleh mahalo pahala sumbayang. Dek pahala mangko sumbayang. Cuma yang nak palu tu tetap juga dapat tu nyong mana janji Tuhan. Bangko salah mahaluk palu kau, mahko kasalah eh, ndak mahaluk ridho Allah. Nyong kalau ridho Allah tu Allah bana. Tu bangko kau ndak anca angko, bangko ndak bantu itu mau bantu eh. Awak di sumbayang nugang, tu awak minta lupa ke eh. Sama tu nyai sumbayang kata lo, cuba cari lihat di sana. Awak taga mangko talo taga siapa magiah kudarai. Kudarai Allah. Awak rukuat siapa rukuan. Allah awak sujud siapa menyujudkan. Allah awak ado siapa adoan. Karena jo sia sama nai dalam sembahyang tu dan deh tu. Oh juga tu kajinya lain pernah wadu kamu lain.
Iyo kadang-kadang dek mama nyola hinyolo nan santian nyola haji, nyola umrah, nyola sembahyang, nyola poso tujuh ae. Uang poso enam nyo poso tujuh ae gue. Ala taga so inyo jega so enan punyo alam ko. Lah hinyolah kala di kaplinge sarugo lah kama sa sarugo je rancana ae. Ma bisa sarugo mo de tu. Baju obat lijo Tuhan. Sajam jalan suruh kopih sekolah ibadah serolah. Bah kamu suruh kok. Kacik malaikai. Ambo suruh kok dek sembayang ambo. Dek puasa ambo. Dek zakat ambo. Dek haji umrah ambo. Keluar kerja Allah Ta'ala. Diusir jauh. Sajam jalan suruh kok. Abih sekolah ibadah itu. Kalau di kalau itu nanti anggoknya. Bah aja dia jengko. Maka masuk suruh kok. Karena rahmat dan kasih sayang. La ilaha. Dibaca rumah bu ikhlas nan paling payah deh teh duya aku udah jo nusak nakmu mama apa yo nende nan paling payah deh teh duya aku beramal dengan ikhlas ko paling payah ikhlas ko artinya barasian ndak mau apapun ko awak payi bagale ko moga tipu awak bagale ndak tipu yo bana pendek muncung macam dia awak baso bo di balai pakandangannya si ko balai paling pie pa ko cincin pakandangan. Apa lagi pengendang ya? Nyo sudah bagalek kami tanggung gua di balai pengendang tu bagalek kami lang. Ati body jo bagalek, awak pi bagalek aku mah ati body bagalek nak bayi aku mah awak nongko. Yo pan apa sobok pada tu di balai membawa muka tu. Ala di kaja di wanjo piti 50-an neon ni nak talaki awak aku sengen ni. Emang ngala nak mau eko ha. Ati timo nyo. bagus sanang ati. Tando ato tando bagalek aku mau gang dak ikhlas. Nyom mahago ka bagalek ku mau gantu supaya ngam bagalek lo ku mae. Nak do ke ikhlas mo tando indak payu bagalek ku mae masam mu ko da. Makam mu ko jo. Ini hati-hati. Indak ikhlas ni mambu ikhlas tu bacaro engko. Kalau menurut penelitian pribadi ambo bae bo, mambu ikhlas ku mugahnya. Mambu ikhlas tu ketahuilah bahwa semuanya tu ndak punyo awak bo ikhlas. Contoh. Ladiang Pak Emi rumah ambo. Ambo tahu ko setiap ambo wei ladiang ko tahu ambo ko punyo Pak Emi wa. Bila tibo orang punyo ko menyapui, ndak ada baba age de timo rajo. Sabo ambo la menjadi boy ko nyo punyo wa. Nyo na pala baba hayo, na nai dai kelas ko punyo orang tu la gaso punyo wa. Aku de bayo rajo. Ko barato banyak lah nyo punyo ga so saing gue basadaka sampili kayang kaje balapi. Uang kawiri di suko tigo hari itu menukar piti ke TE dah. Tukang piti ke TE je ba. Piti baga piti ajo, piti 5000. Jo atu ka eh. Jo piti 2000, jo piti 1000. Kana tu ka sarak ka di suko. Bahang ko sampili tu nadong ko. Sabo tagasu inyo na punyo dia. Pi kalau tahu wa jo, nan ka di sedekah tu lah rezeki dari Allah. Wa mimma razaqnahum yun. Dan sebagian dari rezeki yang didatangkan Allah hendaklah kamu nafkahkan kata Allah. Tahu bahwa rezeki itu dari Allah. Maka murah dia awak dia tiok kau magian ni jo. Kau nama bahaya nak kena so awak dia punyo so eh. Kadang tu ratul awak punyo. Jo bini-bini waktu lah awak punyo so eh. Nak doge awak punyo bini tu doh. Nanan lagi ni doga orang cecebe awak ni lah. Bawa lo suka bini dan dia lampuk aduh kan. Alang dan. Karena bini awak tu kini dah lah pakai Facebook. Oh dah jom lah. Itu pasal bawa mantan terindah ya kan. Nah, dia minta nomor WA lah. Awak kalau pau bako wa. Anjo bawa WA dong mah. Anjo cadi lah. Bako wa dah lah udah. Anjo mulai. Halo. Assalamualaikum. Di mana bang? Awang kau pulang kan? Di mana pasal bawa? Abang tunggu je di simpang narako deh. Kau ada simpang narako nama di mana tu? Kampung awak kau memang ajaib ada simpang narako ke di buat kanan mu eh pakai nama mah hebat ah simpang narako alas sabo itu simpang narako ramai kala bajo iyo ba anda ada jo siapa ya tu ajo kala gagal lah aja tadinya ajo lah kosong dah jo iye nana sabar aja lo ingo ingin lu sana mu apa apa ramai hormati yo mampu ikhlas kau dasar penting lo ba ama kau bisa wa ikhlas kau. Cara ketahuilah segala nawak buat itu adalah pertolongan Allah. Tak lo sembahyang deh Allah. Bisa wa haji kau umrah 26 juta, haji sampai 10 juta kau. Bisa wa naik haji. Kenapa? Karena rezeki dari Allah.
Bamengecian awak punyur aja. Bamengecian awak ni aji. Bamengecian awak semuanya dari Allah. Ndak kabisa cie juri buat doh. Kalau ndak dengan la ilaha. Ulang balik la ilaha. Ah, bau tanang jiwa jo. Kamma jo payah di teriakoh. Pi jo Tuhan. Dialah jadi gambar saya di teriakoh. Tapi lai sama jo Allah. Pi kalau jadi orang kayo. Mato ndak muhalalo. Ndak usahnya jo. Mudah janggedra. Penyakit yang paling baik dia teriakku kan penyakit lalu matuh nak mahu lalu tu. Yang mahu lalu matuh nak tiga lagi. Baik ke doktor. Aku doktor. Dia aku nak mahu apa. Itulah lalu mahu lagi matuh nak mahu lalu. Aku doktor lah tak bayang sekali. Nak ada lagi. Nak ada lagi ekstasi. Dia ada pump tu. Dia ekstasi tu je. D2 pel kurniang nak serang ingkang tu je. D2 tu sana kau nak putih apa lah. Dia ada pump nak pelanggan dah. Ah dia gihe ke waktu juga limo makan cie sagi ma eh mo ne ba eh ah kok pak orang pernah lah tahu kan iya pernah pak ah mato ndak mau lalu tu penyakit in tu masuk sesuatu insomnia masuk sesuatu ke hati ube sabana afdalu zikri fa lam anahu la ilaha. Tuhan mengecewakan Al-Quran mah. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah dengan mengana Allah, dengan menyebut nama Allah, hati akan tenang dan doa akan lapang. Mbak kau bisa mato ndak mualalo engko? Ada masalah yang tidak terpecahkan di hati awak di kepala awak. Kau jawab. Mako baputa aja kepala terima. Nyo kalau mato lah ndak lalu cukui 3 malam, gulo naik. Kau jadi ni kuah. Salego makan dah amuah asam lambuang naik. Asam lambuang kau juga pangan nala. Laba pikir, pikir terus. Asam lambuang naik naik. Makan amuah naik. Bawa kau masak ki di impor dapat nampak penyakit tuka lambuang. Nya dapat tuka lambuang. Ah masalah kau, masalah subhanana hati tidak tenang. Asa bawa hati tidak tenang, kurang zikir kepada Allah. Kadang nani bawa macam leu gang nanti dia kau langsung bayang tidak jauh takkan Tuhan deh doh. Langsung bayang. Salli fadlan subuh irakatan ini adalah Allahu Akbar. Sedang sembahyang itulah lah apa kena. Ya kena berdua ya kena setain kok tibolo. Corona aku balik nak kembali kikin juga nak kodohi. Corona lah pilih tibolo tanggal 22 punya kabar. Awak ya pak amat gak aneh. Dia awak dek buat masyarakat nak tanya ke pemerintahnya. Awak tahu apa? Tunjuk pemerintah. Tu lebih tahu pada awak tahu. Ya orangnya pakai masker jadi. Nak boleh bagai le. Alah bakal jaga-jaga bagai lagi tanggal 20 lah. Ah, patang kau jokor ni kan naik punya kabar. Dulu tarang ada mau corona, kau nak dobe dah. Tu cegak je bupatinya, kau mati dah. Yo kalau nak dobe tu mati Pak Kuni. Haji Ali Mukhni bupati pada Pareman. Kan dapat corona punya kabar. Eh. Tapi nak cegak dia tu eh. Berarti kan cakik biasa itu nyala pada dia lah lai. So sakit ube lah lai mangau dia pepanjang mau dia kena dah. Lah bangsa awak selalu awak nak ibu nak kau Jokowi lah kukui nampak dia mau. Tahanan dipikir. Yo jo. Sabanya kau presiden mau juga ibu mau Jokowi. Dia ala gaya kau mengkau kau kuih nak ini. Ibu nak baca lihat dan tapi kuih nak yang kian pada orang dengannya. Siapa kau presiden ni? Celia ada presiden awak Soeharto, Papua, Soekarno, Papua, SBY, Papua, Megawati, Papua, Gus Dur, Papua. Hei Jokowi, Jokowi. Ini memikir awak entah ni pikir dia gaya kau lah. Tiga tiada kenal lagi dah awak. Tentu angkap Papua je sudah. Lah, ulama ni bapak ibu yang berhormati. Set yang sembahyang jo ndak bisa takana Tuhan deh do Pak. Balo kira-kira kalau ugang ndak sembahyang. Awak lah bestungkiang kau sembahyang siang malam, siang sunat, siang jumat, siang duha, siang tajwid. Dalam sembahyang tu je ndak bisa Tuhan takana deh do jo. Dalam sembahyang je. Ndak bisa Tuhan takana deh do. Apalagi kalau ndak satu nak sembahyang. Kini dulu kaji gua nang tinggi nak perut tu je lah. Sembahyang jo ungku tu alun kaji dia tahu. Tu bahane ha si koa. Macam cik, ada mu yang melanguhannya jawab. Kau dan Tuhan nak. Lah tu. Mengana mu itu jawab membayang mak ripai mengana ya. Tadi malu gugu dah pek dek pajak katulah tu tera. Awak lah nampak balik tahun mengaji suruh sebegini ya. Lu nak doa sebab buya menyuguan sembayang mengana tu sekali lah tu. Nak doa sebab guru ampek penuh pesantren ya bu. Pesantren, dari pertama ambu penuh pesantren. Oh, Dinul Ma'ruf. 3 tahun. Sudah pesantren Darul Ikhlas 4 tahun. Sudah tu pesantren Syekh Burudin Al-Muhajirin Kampung Kandang 3 tahun. Sudah tu di Siko di Pakandangan ku aja buya sampai kini
Lo doba sok bore mo sa jadi buya sa pelo jo si ligi ni koto ma jang. Lo na do sa kali Allah dia jane sumbayang tu da palu ku ataga do. Sumbayang tu mangan naji lo dole lo. Api ba ko di ugang kabanya antu bas wo kaji tu de waye ra lo are. Di mama ngaji ko la. Ma di mama ngaji tu kalau ado de mak ngatu kaji lo. Lain ado do. Yo mangan naji nya nda palu lo ku ataga lo. Ah ko la tabalia mana kaji lo. La tabalia edong mana ko ma. Nah, do pandangan jauh ada akhirat nanti kalau kalaulah jadi Tuhan itu mana itu? Tu dosa zindia Bapak Ibu yang hormati. Dulu pertemuan-pertemuan dulu lah pernah bahas itu masalah dosa tubuh, dosa nyawa, dosa hati, dosa sirati para bani lah sudah kaji dulu dewa. Lah kini kaji wang kau menyiapkan diri untuk mati. Kalau dicaliak nanti pok kini kau memang ugang nalah kamati je kau nyeko. Jatuh singgol aja jauh. Awak samonya jauh kuna kamati lo nyawa samo kita matinya. Cuma kau dah dulu lah jauh ambo kudian. Kondak ambo kudian nak jodoh ulu sebagang lah bekong. Dua-dua lah pada main lah. Sinan itu punya pak. Kondak ajo dulu ambo kudian. Kondak ambo kudian ajo dulu. Pilih lah. Pilihan mau itu samu je ni. Ah, ini Bapak Ibu. Dibahas kete. Kenapa banyak masyarakat Muslim yang solat, yang isi solat tu mengana Allah. Kece Tuhan, ya ayyuhallazina amanu aqimis shalah li zikri. Hai orang beriman, dirikan sembahyang untuk mengingat Allah. Tapi fakta dan kenyataan di lapangan banyak dosa nak nang sembahyang tapi Allah dak takana dia. Amma salah dongko, masalah cieknya jo. Kalau nan dikana ko tentu dewa ni. Baru bisa dikana. Di paman ko dosa na awak banyak sumbayang ni ndak kusua, banyak sumbayang ni ndak bisa mangana Allah bahasa doa itu engko. Karena nan dikanae tu ndak tentu dia. Kadang ado mangecian Tuhan tu kini dete langi. Ko ndak payah awak dia. Di ma Tuhan tu kini Tuhan dete langi aja. Ado lo ya dia, pinyo ndak paham dia lah. Summa stawa alal arsi. Tuhan itu istawa dete langi. Oh. Dete langi mangai tu duduk-duduk aja dete langi Tuhan tu cecak dia ngalup pandan ya. Oi lah sembahyang. Kau dan turun lah. Itu kan tu je. Mungkin itu langi Tuhan. Ah, maka tak bisa. Kenapa? Karena Tuhan tak tentu dia. Tu maka tak bisa mengenai. Nah tentu dia namu Tuhan. Siap Tuhan awak. Allah. Tu namu Tuhan. Tu tidak Tuhan. Tu namu. Jadi siap awak mengaji kau malam. Jom Muhammad Arif. Tuanku Bandar Rosati. Nah. Tu awak mengaji kau malam. Tu namu itu. Tak bisa kan mengaji jom namu itu. Mengaji jom zat ekwak. Ugang aku, namu aja di pancangan kau gak sebulan aku sayang ngejinya lo. Agak tu lo. Siapa Tuhan awak? Allah. Siapa disembah? Allah. Itu namu Tuhan, bukan Tuhan, cuma namu. Kalau disuruh nama itu pak ismu zat namanya. Namu zat Allah. Atau mak kau nak muatkan nara dan sembahyang lo sabo namu aja itu lo nya. Nak percaya mau tunjukkan kau pak? Mau tunjukkan kau pak namu amak ambo namu tunjukkan kau pak. Cuba kena rekod dia. Amma ambo namoi bapa ibu ambo si buyung jong taimbau anak nan paling gadang kelahiran 1 September 1978. Ko ambo anak paling gadang. Kalau do anak awak sekarang ambo berarti sekarang ke tu amak mo tu. Ke ke tek tu lah. Ke tek nama jo sajo bapa hitam ko lah. Do nak tek sekarang ambo paling gadang tek. Li nampak jo boleh boleh ndak. Awak gak gagu je dengan produksi ko kadang jo lalalo je ngaji. Li nampak jo boleh boleh. Lai barang boleh nampak lepuk cie duo. Lai cie je lai. Ah mungkin angke-angke etek ko lah mak mo ke duit. Mungkin gak anak etek tak bagak beda jo mo mo. Bagak anak etek pelang kadang mo mo. 25. 55. Ndak mo e do mo anak ada tanya mana. Ah. Anak e 55 mo e. Masuk kadang anak etek tu. Lo cie ko nyuri tanya mana. Oh, tojo bagi cuan dan tagang mah ambar aja kok. Anak ana dulu lah ye pada awak. Aje santiang lah je. Yo ambo angke ambo tunjuk kini namu amak mo. Awak kini mau uji. Kalau namu je tentu dewa bisakah dewa menganai cu uji. Namu Tuhan awak sia aja dek tu jago tanya sia namu Tuhan awak Allah aja wa sallallahu alaihi wasallam. Pipa amu kau tak bisa dia mengana Allah tu kau. Karena itu hanya kenal dia namu yang baru. Lun Tuhan tentu dia. Cuma uji. Namu amak mo kanimar. Arwah anak kemana ngawa. Namu amak mo kanimar. Lah tentu dia namu. Saya namu ya. Simar je namu yang sana. Simar. Cuba kan nak ada amak mo dulu bisa. Lalu enggak mah tua mengenai. Namu tak kenal aja. Lagi lah jodoh yang kenal. Siang je dia pulak.
lewas yang lo deh lah. Laba amang kau tak bisa mengenai jo jawapannya nantan tu dewa namu je baru nyengku. Tung kau tak bisa mengenai mak tungku di kami. Takkan tu lo cuba doang ke Tuhan. Siapa mau tahu nawa Allah? Cuba kan aku bisa. Tak lo bisa dongku. Mungkin sebagian kita tak sadar dewa. Sebagian kita mungkin nak kenal dewa namu je Tuhan tu baru. Tu mau kau tak bisa mengenai. Berapa hebatnya Islam lepas itu. Di kalau namu Tuhan je tentu dewa jo tak bisa mengenai. Siapa mau siapa nu anda bisa ke sebab dewa tu. Pitan tu dewa orang eh. Kau namo eh. Kau orang eh. Jalai. Agar tu lojo Allah Ta'ala tongku. Tu mako dalam kajian kita. Di Padang Pariaman. Kusunyu terikai sataria. Bakaji kalau kasumbayang tu. Supaya tak kena Allah. Sianan disambah. Sianan menyambah. Di mata gak menyambah. Apo nan dipasambahan. Dan apo isi sam. Limo kaji sambah menyambah. Nah pertama sianan menyambah. Nah kedua sianan disambah. Nang ketiga di mata pe menyambah. Nang kampe apo na di pasambahan. Nang kalimo apo isi sam. Keputusannya ba'abana uga menyambah dan disambah. Mau ditu kalau mangaji ko. Awal ini sambah na wala nang turun ko. Nang menyambah na lo tan turun mangane. Awal na sumayang wa Allah. Ay, ko nang butuh buruh na moe papa. Ko nang babahayo jadi ekwa. Karno pong ko. Nanti wakatu sarenta dagang kapulang sanggui taburi maliang. Allah ndak tentu marese tapi kain kamati jo. Langwah-langwah banyak nampak demo tu. Lah kamati buri moyong ku. Tolong ku. Kali pangani ungku deh ko. Lah jahiyah. Tercakia untuk eh. Ungku takui lo mencari ya. Dia agak ni bisian dewa la ilaha illallah la ilaha baca mak la ilaha illallah aga je mbaki cuy angno eh tu aga je mo ndak aga rojo beko mati je ko nyeh mo pai lo yo kiro nak lamo satu yo mati mu cuy cepet mati ko ndak tu takui lo gamo ruhe jo malang ngolang nguanye bareng dewa ko beki cici tango kalau baso ga si ko itu ummah nampak jalan ndak tentu waktu matilah tibo tapi caro mati ndak pandai tu mangko di awak bagaja mati ko bapagajan yo kalau dapek mati ko babiasuan akace ali tasawuf mutu anfusakum qabla antamutu matikan dirimu sabalun mau kasih ada jatuh pulangan punya orang sebelum diminta eh. Ma punya Tuhan sarolah eh. Hayai alemu kudarai iradai samia basir Tuhan. Kalau kecewa ulaan Tuhan punya sarolah eh. Tubuh kau Tuhan punya kau. Bakuli, badagiang, baure, batulang, bahati, bajantuang, bagabu, bapapungu Tuhan punya sarolah eh. Kalau yo namana punya awak ajo punya ajo ado punya ajo. Nah, yo tu. Dan itu juga keluhan, ada telur tu. Tu siang lor aja tu. Oh, lagi si kue kung kuat tu lain lor aja muka saya tu. Nah, aduh aduh aja awak ni belum. Dah itu punya aja. Babi boleh katakan tuai boleh saya kau. Lita lor mengaji lagi jam 10 ah. Malam. Sabar lelah mau nana jodoh. Nyo dia tanya sejam ni sebilang ni sepuluh. Sedangkan belum somat nana hebat nana sejam ngejiannya. Kau awak dua jam. Ah, lama dia. Didi Salasen. Bajo. Terakhir pak aku. Kamati jo lah. Wahai. Yo dah pek kaji tadi ne. Ayo kau yo kamati jo dia lambo lebih sana. Yo tak kena kaji tadi. Wah kamati je. Aja lah capek nana jo nak jo gini-gini. Pak ambo capek lah mati. Lah Allah malah ibu yang menghormati. Jadi persoalannya kini bapak ibu adalah ba'a caro bisa mengana Allah. Ba'a caro wa bisa tenang mati. Kaji tenang pertama tadi kawa jiwa pertama tadi isma sitafaina kama yitun. Ingatlah di maju hidup kamu akan pasti mati. Maka kita harus menyiapkan diri sebelum mati. Ba'a caro iko pulangan hayai alimutu hidui anyan karajiah kano hidui anyan sabita hidui anyan sabita kano hayat Allah hidui karajiah kau tu buah hidui tu buah de hidui nyawa hidui nyawa de ayat Allah cecalian anda hidui tu buah de hidui nyawa de hidui Allah tu buah de hidui nyawa de hidui apa Allah dan hidui atau berdua aja Tuhan hidui bahan sebenarnya kalau berdua tu mesti nyawa aja Tuhan tu sudah hanya lain awak hidui nyawa hidui lah balik. Ndak bapak ibu, awak ndak awak iduik longko dihiduikan sebentar. Mananya iduik awak paling paling 70 tu lah gede lah seteru tu.
80-an tidak tentu itu ada orang ini. Sampai 60-an lah satu lentang. Satu payah mencari lewat pandan kau. Cari lewat pandan kau, ngomong satu ada-ada api payah. Orang 60-an apa? Walau putih itu sungguh ya. Sungguh ya putih aku. Aku 70-an itu sampai ke janggu ya putih lah eh. 80-an itu nak doa tu lelah lah. Seteruh lah lah. Nak doa lah. Mereka undang. Dia berkata nak. Dia mau undang juga. Apalah tua. Ya tua lah kau. Dia buat antan. Lah. Oto tak kata lah. Oto umah onda lah nak eh macam ni tu. Jangan nampak membawa oto je leh. Mati leh kau je. Alah macam cepi. Kamal bak. Kau balai. Balai pekerja. Mereka hantar jauh. Ha. Tu je macam ewak tu. Dia tu. Ni nak lah. Mula tu dia kau tengok. Sabanta. Leh barang kek leh kau. Jauh lah bagang. Jauh lah sampai pulau lah bagang. Jauh 50 lah. Jauh kajian apa je jauh. Lah bagang mu je. 50 lah. Ha. Tak nak mu je satu. Tinggal 50 lah. 50 lah. Ini nupurna satu yang mua jauh. Anak bagaimana tu lah pada jauh bagaimana? Anak lah bagaimana jauh? Dua nya! Sagagah kau jauh dua nak jauh. Ambul lah enam. Enam nak macam jauh. Eh banyaknya. Jauh bertanang-tanang je mua 50 dua ke dua. Astagfirullah mau jauh mau gagahnya. Kalau lah 50 mu ejo atanan satu mu itu tinggal 50 tahunnya. Cukup tetong kata urang bulan dulu dia. 50 tahun tu dak lama ke dak? Tahun-tahun-tahun sampai 99 tahun bagada jauh tinggal itu. Kita nak ngare jauh kecek bo. Lah bingung je mana nganu mu dah dibatih dak tu. Umur jauh 50 ale. Tahun-tahun-tahun sampai 99 tahun bagada tinggal. Tahun, bulan-bulan-bulan sabale bulan baga tinggal itu. Sabulan, minggu ngonggo tiga minggu baga tinggal ai. Saminggu, hari-hari-hari enam hari baga tinggal ai. Sari samalam jam-jam-jam 23 jam baga tinggal ai. Sajam ni ni ni. 59 minit baga tinggal ai. Tu macam meh je mau meh tong jentuh je nak jadi benar dah. Sami ni tiak 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 59 dah tiak bagai tinggal eh. Sadda tiak kapai dun sana ambo sorolah eh. Sadda tiak ka pulang Allah nak tentu ibadah tidak ada, dosa banyak, neraka tantangan eh. Tu mang kue orang mati jan mati lo wak. Nang ado lo orang mati mati lo eh. Nang orang mati mati lo eh. Lah bau mulu mesti di pemenan lo je. Oh lah pulang tu lah ajo sabaru den. Mati bangalah ajo tu kasugo ndak pernah sembayang indah ajan, puaso ndak ado mati di buwe eh bulu. Kau mati tu kan ada pek dia awak. Iko pasal masalah. Dek ndak ada pek dia awak tu mako wak sian. Dek kalau ndak bisa tu awak menantuan dia juga. Tu mako wak siannya gini. Kalau bisa awak menantuan mati wak sekian tahun. Eh bisa lah. Kau ndak bisa. Sabanai kau. Lah eh bisa dek tuan magih tahu awak bila mati bisa. Tapi bantu awak kau ndak taluk menengah kabar tu je. Lah eh para, para rasul. Kadang dia tahu dek tuan juga mati. Para para ulama ulama dak ke tuan kada nda geta no tando tuan awak lain ada geta tando tando samonya tapi awak nak tahu maksud tu tando mati bukan Tuhan nak buah mage tahu awak bila awak mati ndak talok bode bantu awak ko ko dia geta tahu tuan lagi mati awak talok luar dah panyang lawak dia nya maka tidak mau dia udah mati sebenarnya nak kini dia jamai wa apa talok nak mai ada sana kada iya kada sana jalan dia sebenarnya nanti kau gilanya aja. Ah, bukan Tuhan ndak Muhammad ya tahu cuma bode kalau mode awak lun patui ndak talok dewak do mane mo kabawa mati kalau bantu awak ko bagu tu makasih nah. Sebenarnya Tuhan tu tahu dia tahu pandai tu mage tahu bisa pi mana dia tahu Tuhan bantu awak ko lun talok ilmu mo ditrewa lai. Nah, jadi kini kajian pertama isma sita fa innaka mayitun, siapkan diri kapan saja kita harus siap mati. Ana disiapkan nang kau nang pertama amal saleh, nang kedua pulangkan diri sebelum pulang, artinya mutu anfusakum qabla an tamutu, matikan diri sebelum mati. Selesai kaji cie. Nang kedua lah, nyok kaji tiga. Oh, lampi api. Awal amun, nah surah nang cie tadi hari lah 10 aja. Tu jam lambek lo kira Pak Ibu. Ha, nyo jam dapat tu jam bogo Pak Ibu. Ha, ha dialah, ko dialah ko baga-baga jam nan jale kini ko kaji ko selesai kaci ene, katigo-tigo ne. Nang kedua lai. Wah, bib masita. Ha, ini gak hebat Bapak Ibu. Cintailah sesuatu. Apapun yang kamu cintai silakan. Kata Rasulullah, tapi ketahuilah
fa innaka mufarriquhu, kamu akan dipisahkan Allah dengan yang kamu cintai. Nampal yang wak cintai itu dia kau jangok wak. Nampal yang wak sayang itu. Tapi ketahuilah, yang paling kamu cintai itu nyawamu, angokmu itu akan keluar darimu. Ngok wak tak? Angok istri wak? Tahu mana phone? Lembek nak pulang. Awak mengajinya mana phone video call aja kawan dia belum jadi. Alah dia. Di sedangkan angok wak je li kau pisah jo wak. Apalagi rato wak jo. Umah wak, istri wak, anak wak. Istri itu dua perkara ni kondak inyo meninggal wak, kondak awak meninggal ne. Jalai masuk pesah pasti tu. Nang kasa mau mati ge wak jo bini ko sagi ne tak ko lantak tidak aja. Di konciang bini awak jo ndak tu lantak jo tu so mati kedua ya. Oh, bala apa pakai yo di tu. Bala yo ada jo pula. Kalau ndak bini wak tu meninggal dulu pada wak kondak awak. Ndak cagai, kondak apa jadi tadi lagi ni dia ugang. Bago lagi bini saya nu kata julo di den ya je. Ugang ini cadia cadia gara-gara HP ugang produksi ko dah boleh ada HP ne ada jo. Dialah awak je HP nyo ndak usah. Tapi kalau ugang laki-laki bapa ibu babi ni 2 3 tu biasa tu nya tu. Tola jo boleh bagi ngon ni dua dah. Cadia ungku je tu je. Ndak mangah tu lo peraturan dari Tuhan. Kalau ugang produksi ko laki boleh lo banyak pi ganti-gantian boleh. Ah kini ko laki wa sianu si Joko. Alah panik es Joko gak 5 tahun ah. Alah tu jo pesah lo alai wan nak balaki jo gak celai. Boleh nya. Ah tu bini lo si Jaka ni alai ki alai. Si Joko 5 tahun, si Jaka 5 tahun. Dah sekali pakai dah ulia lah. Dah sekali pakai lah laki jo 9 cek tu jo laki 11 cek dah ulia. Nu ada tele nan panian be koko bagana si yaya hari tu dua. Nyo satu je satu Allah aku yang kuat. Ana nama nana ya si resiko si ya kon ni na tahu ne no. Kiran je lah batik go tak sia-sia nana ya ha. Kasa do aje lah. Ha ke payah ore. Pi kalau ngam pala laki-laki bau mah batik go bali bagampe. Tentu tu nya wa ayah sado ani. Sekali bagan nak nak ampe ampe wa ayah hanya. Pi kalau ngam pada si babe laki tigo ha sia ga dipilih ayah nak. Ha tu mengko ba jaga-jaga lo tu. Sudah baca gaya 3 bulan 10 hari lo dulu mau kau boleh balaki je lah. Kalau kami nak baca gaya kini beko je lah. Suruh nikah boleh lah. Ajo tu kan lak ajo tu ye. Tujo tu kau je kat tujuh nak dia. Ungku kau kan lama laki-laki je dia baca emang. Nah itu aturan Tuhan pun itu. Kalau awak mampu kalau kini awak laki-laki di Minangkabau awak tak be. Lah mampu awak lah la di bueno mah lah kuliah anak kontrak rumah masih mani mau gaji pensiun mani mau nan bini wak kon dak jua muah mai sina wak bini cek ni kira inyo lah tuo ka di pangale dah apo ada jaga saru go ada jaga indak sergo ada ni alaka indahnyo ini iyo atu yo tu jaga tu tu kalau nan dak masuk sergo iyo. Unain dua ko kalau ingin masuk surga dulu ayo mode tu la tuo laki ah kok mode tu baanya jo ba ummah kontraan rumah si manimo pensiun uda mo 8 juta sebulan masih manimo nampak dia wa pasaman sawit ampe etar mo manimo jo 20 juta seminggu kok ba itu baanya da si desi itu laki kan mati da na ci ye bau kok nikah uda jo nyoba ah. Lun tentu lo laki waktu nak kamu ni tu doh. Mama. Apa mana tu orang saya kau ni? Namu lah tu orangnya. Ah, lun tentu lo nak kamu awal ni mai. Ah, di Indonesia nak moyang hormati. Kalau sabananya tujuannya bukan itu, bukan menyuruh berpoligami, dah. Cuma tujuannya bapak ibu ambo ingin mengecam kawa bahwa sagalona lah wa miliki pasti kan dipisah tuan jo itu isi kajinya. Kalau lai sadar wa masuk sagalona wa punyo tu kaba pisah jo wa tibo wa ketu pisah ndak bagi esere jo. Tu cara we jo. Tapi kalau wa ndak tahu do ndak disadari bahwa semuanya itu akan berpisah jo wa no ndak sadar wa masuk wa pisah jo wa do tibo wa ketu perpisahan awak lenong kapiri de jo. Ibu wa de jo. Kadang kuhui wa de. Iyo nampak ada mahu kadang doin doa tu meninggal suami tak bawa semangat yang layu. Dia awak ni kau malam lang awak tongko nak dulu apa tongko. Iyo dia udah lah hibur lah mau macam ni. Kalau dia cebel. Jadi hati nak lama mati lah selesai.
Ah, tak bawa mana? Asa bawa etong kau? Ndak takana kaji bahwa Allah lah mengecean, Rasulullah lah menyampaikan, ulama lah menyampaikan kaji bahwa semua yang ada di awak pasti akan berpisah jawab. Pia awak lupa. Eko masalah aja awak. Adik awak lupa. Atau guna ada tabligh, ada kajian, ada wirid, ada wirid mingguan. Saya tadi kayak segala macam. Karena guna itu untuk mengingat di kita kadiri kita supaya ayo kok tibo nama-nama tu biko menjepui di sana, kok tibo nama punyo tu biko menjepui, nama-nama kok tibo membepui, awak lah tahu bahwa semuanya akan dipulangkan kepada la ilaha la duo. Nang terakhir, wa mal masita fa innaka majaziyun bihi, beramallah, muka si bahasa awak berbuatlah apo jo awak buat diterima, buatlah bebas. Tapi ingat-ingat, semua yang kamu buat itu pasti akan kamu caliak nanti di akhirat balik. Nyo simpel je konyo. Kalau elok awak buat, elok lawak timo katu ini. Kalau buat awak buat, buat lawak timo. Ndak panjang-panjang kan jitu lah. Awak ingin menerima yang baik-baik nanti tunggu ya. Buatlah nak elok-elok retor ya. Awak ingin menerima nak buat-buat tunggu yo. Buatlah buat-buat retor ya. Nyo pasti menerima nantinya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kece Tuhan, barang siapa yang berbuat kebaikan sehalus biji bayam, sekadang sawi, akan nyocaliak nanti balasannya di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang membuat kejahatan sekadang biji bayam juga di sana, halus juga ibadat dan buat itu dibuatnya, tapi nyo akan menerima balih nanti di akhirat. Oleh sebab karena itu, hati-hati ibu-ibu jangan kadi sabui. Urang ni dua kodos we talatak di muncuang. Hati-hati dua papa samo jambo sekali nang kadi calia. Nyo urang laki-laki doso di mato talatak. Kalau urang ni dua di muncuang, bau pulang je bagale le pai bagale uni tadi pakenal lai li ba ale la ilala di kau. Nda adona na nie pakana siri kau. Lobak kantang cuba dak tigo tu jadi bunci deh kau itu. Nda adona na nie pakana siri kau baca je tu. Ale na pulai le ba ya la ilala pulai itu dah pasal lande kau sabar nai tambah tua lande. Doso je tu nye sadoe. Calia kami laki-laki rumah agama. Dah dona di gunjang ni calan. Lihat dong laki-laki bu gunjang terang ada teh. Lima. Tu mota tu. Ah mota ada apa? Kalau bu gunjang bu doso dah. Kalau mota dah. Macam tu ya wah. Pai babu wu kasih gini mau. Babu wu tu babi banyak mati awak bagaimana begini bakaja segala macam anjing luka kopi sengah minum kopi di otan awak segala macam tadi babu wu nanti bersaudara awak mau otan anjing luka babi mati sekian memunuh muncak anu mampakudu entar ah gitu lah nak ada tu matan nak ada bersalah sabo nak ada mencidarokan membuhu anu gang kalau anda kan mencacek gulai gang. Iya, munda dona nanyi rumah orang tu sosial lah ada lah. Coba dak kantang pun cici ye. Tu nye, aminan tu ilah ilah lah di kau. Di lu kampung ni masa saya gaya pajak pajak tu nye. Baku itu dan di timo ye, bakai wang ilang ni kau duk buah tu. Alah, masa gunjang. Ah, bapa mak. Oh tu, para unda tinggal dah cili. Kira ada cili orang tu siaga wajar lah, ilah lah. Masa? Li tahu kau nak baca bahasa yo di kau tu, nak apa? Harga lah itu ah. Nak apa lihat tu bo baca ter. Bisu ada kau tu nak, sudah bagai tidak kuih duang sulit lain. Aduh, ini nyoba lihat dulu di sewa itu nyusah dua ni. Ui, ui, yo, den tahu. Den tahu na den. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur. Sadarilah dosa nak ambo. Ande-ande apa-apa ajo-ajo, idui indak akan lamo de te duya ko. Di dunia ko perjuangan dan perperangan dah. Ndak ado yang gratis de te duya. Idui de te duya ko membayar. Ndak ado nang ko awak gratis, ndak bayar. Abayaran nang ko amal. Limo kali saya semalam tando awak ugang. Mau pernah ngaji Pak Ibu? Buka di YouTube Muhammad Arif TBS. Iko besok keluar di YouTube TBS Pak Ibu. Muhammad Arif TBS. Ambo pernah mengkaji perbedaan urang join da urang. Abeda wa juna lain. Jawi itu di sana
Dijadikan Tuhan semua jawa api yang ingin tanah lo. Bakuli lo, badaging lo, bauge lo, batulang lo, bati, semua jawa ini. Cuma beda awak dapat tugas menyembah Allah. Nyuinda itu katanya. Di kalau ingin wak beda aja jawi semayang. Itu kaji ya. Ajo jangan kalah ajo. Kok gak kaget kok. Kok sagantak kau pulang kau pang. Sagantak dan kau pulang. Sanggui tak boleh maliang. Apa perbedaan awak ajo? Yuk di semayang aja pak. Tanduk. Tanduk awak. Yo mau ya kau dah. Kok gak kaget mah. Sabo Tuhan lah mengecek dalam Quran. Lakar zara'na liha janna liha jahannama kasiran minal jinni wal insi. Lahum kulubun la yafkauna biha. Walahum a'yunun la yufsiruna biha. Walahum azanun la yufsiruna biha. Ula'ika kal'an ambalhum adal. Ugangko labiah parah. Samo je binatang bakal labiah parah pada binatang kecek Tuhan. Bakal labiah parah tengok. Awak dia gaya Tuhan akka. Di sebuah Tuhan sembahyang. Nggak muah awak dah. Binatang tak ada gaya Tuhan utak akka mau dia awak dah. Itu mengkau labiah lo parah awak pada nyolai. Iyo makan tu ini dua je kan dia mak di sini muncung nete muncung di bawah lari tu dua tu je pakar olah nape makan lah kenyang bagai nak balaki lari tu kalau wak kalau gatu lonyo makan bagai nak makan balaki bagai tu je kan ajo nya alah semua je wak ni tu mau dah tahu nanti tu lah yang boleh sampaian dambo nyampe nol sana suruh tuangku tuangku menyampe je tu cuma ambo menyampe ne bunyi kageh cuma wak lihat lak mana ngane kalau nak lak wak mau nyampe ne pakai mau beko ambo lo kan diusir kan sekolah mengaji tuangku penek dan tuangku di tempat tuangku dego je sebab ni tu pakai mi malu lah mau undang ambo lah kan di tempat tuangku dugang je tak pernah terjadi pakai mau cuma ambo sarankan ke nol sana aco-aco lah mengana diri atau kaji lah aco-aco lah menyadari diri. Calialah diri wak kau bantu ya. Patang kau mudo gancak mata. Kinilah tu wak dah. Patang kau wak bujang. Kinilah bagai anak piwi ya wak. Lapa cucu gaya wak mandeh. Berartilah tu wak tu mah. Kalau orang basuh kampung. Boleh tiku tu labaun tanah wak namanya tu mah. Labaun tanah pagunjang ya. Dan ibu na wak dia. Dah lah tu. Amu aja ndak bakal sapuan jo cucu ya. Mana bakal sapuan dunia jo dan tunia. Mengapa kau banyak pawek? Patok kau dari kajone dia bikin dodo. Inyo sakit. Eh sakit minta ube ke mana lah angin tu nah. Dilihat ni dia kan jadi mau kape. Limo kape kau patampuan jua iki. Tu dilayang tu balenong e jo. Ambo na malayang balenong tu patok. Ado pinggan di gi ai. Gi limo kape bis minta popon dibaco dia bajal tu orang. Ha manggil yang wa. Baanya jo, iyo di kanenu gang ko mana moe. Ah, kau contoh sekarang. Tahu je ya. Siapa orangnya kau? Iyo bakal cuci dah tadi nak jauh nak lenggang ni katia. Tu udah senak sudah tu ya. Kau nak jauh dengan katia tu tukang awak-awak ada macam ni dah. Nak jauh nak lenggang katia kau. Oh. Li siapa orangnya katia mah? Ah, orang ada sabuya nak cuma ciciri je tu jualan eh. Apa ciciri he? Ciciri kunyang-kunyang tinggi orangnya kau mah. Ah, oh. Ah, anak kunyang-kunyang tinggi itu bagi minan tua seorang rumahnya. Tidak bakal lenggangnya pulang tu. Assalamualaikum, kutam. Bagindo. Ah, tu mak. Mainlah bagindo. Ah, kabar mak. Takkan ada awak, baku awak. Lena bagindo kada jawan. Tu mak tak boh minan tua tu. Dia amak, kan amak ni kada jura tua je. Cala bini dia ni matah kencak je dia. Lala baca kak badun sana gara-gara siria musaki itu beda mendanyu di ampu kaki membalik ke ujung lidah menggarik di bawah pusek kece anak menggarik di bawah pusek kau namun lala payika ingin kamaika dukun lala siria dia dua di dukun tu badun sana mana builo sameh ubek tu je bameh namu ubek bagai tawa nameh ayam kadang hitam lu si kue lala bagadang dukun tu mangun lu ayam ameh lepek sameh deh nana wajah kak badun sana. Ah, siria Bapak Ibu akan akanlah diri bahwa awak akan berpulang ke rahmatullah bila jawa katue sarannya ke Tuhan cuma pasan kami pasan para ungku-ungku siapkan diri sebelum mati dan beko do sana terapel lah tibo awak lu mandilai tinente terapel bangke le jo pekan baru oh kiro we tunggu lo pen kutang awak deh coba dak tasan ku mamanje coba dak dulu. Nah, tu ndak siap kamati namanya. Kalau kan siap, kau bilo je jadinya. Bilo jo tiba waktu
Bilo jo tiboe iza jaa ajaluhum la yastakdimuna saatan wala yastakhirun. Bilo tipo waktu mati sadatia kita enda bisa minta capek doa, sadatia enda bisa lo minta lambe. Dibani ko kapan saja kita harus siap. Ndak siang ndak malam ndak bisu ndak beko. Bilo je awak harus menyiapkan diri untuk mati. Yang pertama amal salih. Nan kedua tongko biasakan mematikan diri sebelum mati. Mati dibagi dua. Nan pertama mati suri, nan kedua mati hati. Kalau mati suri masuk kubue seperti inyak patangwa buya lu buat pandan kan meninggal buya wak dengan ah pasti lah ah tu mati suri nama itu. Kalau mati hakiki nak kata nama mati hakiki nyu dete duya jo nyu kabalai jo nyu kapasa jo nyu ingki kumai jo pipa do hakike inyo nda ado le do nana do hanyo la ilaha. Kalau mati suri baibo ndak bagajana katibonya, tapi kalau mati hakiki kalau ndak dipaguruan nak muar nan mati hakiki itu nan dikatakan mutu anpusakum kabla antamutu, matikan diri sabalun mati lah. Itu kaji kita tiga kini bawa pulang baibo nan pertemu siapkan diri sebelum mati nan kado. Oke, tahuilah bahwa solo milik kita akan berpisah. Nang katigo apo juo nan wa awai pasti akan wa caliak balehe nanti di akhirat. Mudah-mudahan nusana ambo bermanfaat bagi kita bersama dan segala ibadah diterima oleh Allah Ta'ala dan segala dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Talan tuang kan ayat tasimun katurun ambo sanak kemana kanungan disiko minta maaf lahir dan batin. Sabalo minta maaf ambo lama maafkan kita sadonyo. Mari kita bersama libakan maafan wa sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.